Selamat pagi dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pagi yang mendung kali ini ya, hari ini kebetulan mendung, cuacanya tapi enak, sejuk, adem. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang parametrik. Tune control parametrik. Nah, oke. Ini dia ya. Ini salah satunya ya. Parametrik preamp. Ini sudah saya punyai sejak saya sudah lama ya, saya SMP kalau nggak salah, ini sudah saya punya, sudah saya rakit dan lama tidak saya gunakan juga sih. Akhirnya saya belanja ke toko, lihat-lihat toko elektronik ya, lihat-lihat ada box parametrik. Nah, ini saya tanya harganya cuma 55.000, langsung saya beli. Nah, dari rumah boxnya parametrik ini dulu ala kadarnya dari triplek. Nah, akhirnya saya bongkar, saya masukkan lagi ke box yang baru dan ternyata dengung. Nah, ternyata dengung di situ. Saya mencari ya solusinya gimana biar enggak dengung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas masalah dengung pada parametrik. Ah, jadi belepotan ini. Oke. Ini sudah saya pasang input musik seperti tadi yang pertama pembukaan ya. Itu dia musiknya, masih nyala. Tidak terdengar dengung sedikit pun di speaker. Saya menggunakan power kecil ya, power cuman 300 watt ini. 300 watt per mono ya, kanan kiri. Nah, ini juga rakitan saya sendiri. Saya menggunakan speaker 12 in. Kali 2. Nah, itu ya. Pakai yang atas. Nah, itu pakai yang sebelah atas sendiri ya. Saya untuk satu per channel. Ini saya coba per channel aja. Kita besarkan volumenya ya, kalau mungkin tidak percaya. Ini ada musiknya. Bisa dilihat. Nah. Bisa didengar ya. Saya kecilkan lagi. Oke. Saya besarkan lagi. Dilihat. Saya kecilkan lagi. Tidak ada dengung. Saya dekatkan. Tidak terdengar dengung sama sekali. Oke. Okay.
Ini baru saya bongkar tadi pagi ya. Saya kepikiran kok nggak enak, nggak dipakai. Akhirnya saya bongkar tadi pagi. Saya cari solusinya sedikit lah. Jadi ini cuman masalah pengkabelan. Pengkabelan ya. Dengung tadi disebabkan salah satunya dengan pengkabelan. Oke. Saya terangkan di sini untuk kabel CT18 volt ini ya. Saya pakai 18 volt. Nah, ini menuju ke saya lewatkan belakang menuju ke sini. Nah, saya solder di bawah ya. Oke. Tadinya kabel ini saya lewatkan di bawah sini. Jadi kabel VAC ini saya lewatkan di bawah sini. Nah, itu salah satu yang saya ganti ya. Lalu untuk ground. Ground saya dapatkan 0 CT ya. 0 atau CT saya tancapkan ke body. Saya tancapkan ke body. Nah, ini ya kabel merah satu ya. Saya langsung tancapkan ke body dan saya ambil satu lagi dari CT ke potensio. Bisa dilihat di sini. Nah, itu kabel warna kuning ya. Nah, ini untuk semua body potensio. Saya jadikan satu, kecuali yang ini karena nggak kepake, nggak ada kabelnya ini. Nah, jadi seluruh semua potensio ini bodinya saya solder, saya jadikan satu. Seret. Nah, di sini saya masukkan ke kabel merah yang satunya tadi ya. Saya dapatkan CT dari trafo VAC-nya, ya VAC output sekunder. Sudah saya pindah pengkabelan, saya solder ke situ, saya lewatkan di belakang. Nah, ini saya kasih musik, ternyata berhasil. Yang tadinya dengung sekarang bersih, tidak dengung. Ini musik masih main, bisa dilihat. Nah, itu saya dekatkan ke speaker. Tidak ada dengung sama sekali. Kita besarkan lagi volumenya. Saya kecilkan sebentar. Nah, saya jelaskan lagi di sini parametrik dengan merek ini ya. Saya nggak nyebutkan, saya dilihat sendiri. Nah, ini dengan komponen yang lumayan bagus ya. Bisa dilihat sendiri. Komponen-komponennya lumayan bagus, jadi bisa apa itu kualitasnya juga menghasilkan kualitas suara yang bagus juga, bisa didengarkan tadi ya. Oke, saya besarkan lagi. Oh ya, ini mohon maaf karena ini tidak sesuai dengan tulisan ya. Nah, di sini ada boxnya, maksudnya di sini ada balance,
di sini juga ada balance. Yang seharusnya di sini mungkin sablonan ini volume. Biar nggak salah paham nanti ya. Nah. Bassnya mantap. Tweeternya juga terdengar jernih. Low-nya ya. Saya lebih gampang low. Low atau bass low. Low-nya mantap. Middle-nya juga mantap, high-nya juga mantap. Untuk parametrik tipe ini. Oke, kita coba ganti lagu ya. Ganti lagu, kita besarkan volumenya. Saya kecilkan bassnya, kita lihat. Ini tanpa bass. Ya, treble saya buka. Lebih terasa. Oke. Sekarang middle saya treble saya tutup. Middle saya kecilkan, bass saya buka. Di sini treble saya matikan, middle saya matikan. Ini hanya bass saja, hanya low aja. Oke. Kita mixing dengan treble. Ini masih musiknya masih bass ya. Bisa didengarkan melalui dengan menggunakan headset ya, biar lebih jelasnya detail suaranya. Oke, dulur, itu tadi cara mengatasi dengung ala Kumbokarno ya. Jadi mungkin yang punya parametrik yang masih dengung bisa dicoba cara saya seperti tadi, dengan memisahkan jalur kabel AC nya kabel VAC menuju ke apa ini simetris ya. Itu dipisahkan, jangan lewat bawah, jangan dijadikan satu dengan kabel skermnya. Lalu untuk potensio juga bisa dicoba, semua body potensio di ground, disolder jadi satu seperti ini ya. Solder jadi satu, ditemukan di CT trafo. CT trafo. Oke. Dari CT trafo keluar lagi ke body. Oke. Itu tadi cara mengatasi dengung pada parametrik ya.
Terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa yang baru melihat video atau baru melihat channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng bila ingin terus mengikuti video-video saya selanjutnya atau terbaru. Baik dulur, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.